Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Faro Family. Udah sama ya Pak? Gara-gara Cak Karni kemarin tuh nggak mau datang kan? Iya. Akhirnya hilang. Atasnya ya, kapas ya. Selir aja nanti. Tapi enggak usah di ini dikancing dulu Pak ya, belum disambungnya kabelnya. Itu kabelnya ke belakang. Di Mas Agung. Ya. Sampai siang hari ini bis ALS 255 belum kunjung tiba ya. Ini sudah jam 10:30 ya. Kardi masih mengendalikan spion. Le Jamal. Datang Le Jamal. Para penumpang bersiap. Enggak pas itu Pak Alek. Enggak pas spion. Alek, eh Pak Andre, di Pak Agung. Memang katanya mau beli Pak Agung. Sama seperti malam katanya mau beli Pak Agung mau beli. Lah kamu enggak bawa apa, Jamal? Enggak bawa apa, weh? Udah tak sisa tunggu mobilnya. Kapan ke sini? Sekarang. Jamal yang sakit, mobilnya kok biar sepanya. Apanya yang sakit? Salam terus. Oh, ini mau berangkat ke Medan. Sugeng Rahayu, Golden Star dari Banjarnegara tujuan Surabaya. Dan di ujung sana BMP ya. Bayu Maula Putra. Iya Pak, tapi kok tumben tadi dipantau Pak Ketua juga nggak bisa ya? Sampai mana posisinya itu nggak tahu. Apa? 255. Oh. Telepon si itu? Padahal kemarin Asep pagi sudah di Lampung bareng 253 loh. Kemarin siang. Udah lihat semua kenaian. Iya. Bang Asep nggak kata?
Iono. Pak Jamal dari mana tadi? Pak Jamal dari mana? Dari rumah Mas. Eh kemarin di mau menyapa penonton setia Mas Agung. Oh, mau menyapa. Mau menyapa gimana? Kan banyak teman-teman semuanya kan. Lek Jamal kok lama enggak kelihatan di Pul LS kemana kan gitu. Ya kemarin alhamdulillah ada sedikit bantu kawan apa itu. Nah, ini tadi dapat WA dari Bang Dimas Rizky Setiawan dari Bekasi. Oh. Sama Bang Dede dari Kisaran yang kemarin ke Jogja pengalaman. Salam buat Mas Agung, Pak Ketua, sama Cak Abi ya Bang. Ya. Salam kembali. Ini keningnya Lek Jamal kenapa itu kok biru itu? Hah? Ini loh keningnya ini kenapa ini loh? Ini loh ini kok biru kenapa ini? Oh ketata apa itu? Ketata pintu. Kasihan pintunya. Iya, buru-buru tadi. Pak Ketua. Pak Ketua kok lemes banget. Panas banget hari ini. Iya. Siapa? Oh ya paling masih modom. Coba tak bel ya Pak Ketua. Coba tak belnya. Sudah baru belum lama ini. Lihat. Ya, tak bel ya coba. Sampai mana yang perlu kamu beritahu gitu. Yo iya iya iya. Bilang gitu. Iya iya. Kita kasih pion. Sudah aktif tapi enggak diangkat. Halo. Halo, posisi di mana, Bang? Oh, ya ya. Di masalahnya Pak Kardi suruh tanya mau masang spion. Oh, ya 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 ya. Oke, oke. Agung. Saya orang. Iya. Oke oke, makasih. Akhirnya bis ALS 255 terpantau di Gombong ya. Berarti nanti sampai sini sekitar 3 jam lagi. Ini setengah 11 atau setengah 12? Setengah 1, setengah 2. Ya jam 2-an lah nanti sampai Jogja berarti. Pak Kartu Putra. Ini saya ingat sih kan nomor kelawi nomorku. Ini macet dekon itu apa? Kan minggu ngeper ya. Kok dicopot lagi Pak? Kok dicopot lagi Pak Kardi? Dua lima lima masih di Gombong. Jauh. Ini kok punya stoknya ini? Ini baut dia punya stok. Ya kalau enggak ini susah nanti. Iya. Betulin dadak lari ke sana kemari ya. Ini ya Pak Kardi itu komplit nih peralatannya. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri dulu untuk video siang hari ini dari kawasan Pulbis ALS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan juga subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Horas.
di tekan sih mundur aja ya kamu rungsut.